Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kan, Pan. Hari ini sore hari kita tinggal menunggu berbuka puasa. Ini sekitar jam 5-an ya. Jam 5. Jadi hari ini masaknya itu masak biasa-biasa aja ya, enggak perlu yang ribet-ribet kayak kemarin. Hari ini ya karena mungkin kehabisan waktu ya. Semakin hari itu semakin lemas, semakin aras-arasan. Saya tadi malam saja sahur cuma sedikit. Tapi harusnya itu ya lebih semangat lagi lah ya. Oh, ya. Harusnya. Dan ini hari itu mau masak nih kan persiapannya. Wih, udah banyak banget ya tuh. Ada aja. Apa ini? Ini tangan saya ini berengkut ini semua. Apa ini? Sabar, saya tak ngoncek situ. Itu ada gorengan ya kayaknya. Ini tadi saya tuh beli gorengan, aku beli apa tuh? Bensin tuh. Nah, ini ada gorengan. Piro? Seribuan loh gorengannya. Saya iki. Heeh. Lah kuwi, iki apa iki? Apa? Ini tangsi. Iki apa iki? Ini tadi tuh mele aku. Apa terancam masalah. Dek aku kukurusin aku dik sithik. Dulu dik, gatel dik. Aduh. Iya. Wes. Terus roh iki kok suger kok kaya pengen aku jadi tadi beli. Tuku terancam. Tuku terancam. Lah sing iki terancam. Lah iki kulup krawu. Ya Allah, krawu tak tuku. Lah wong melek iki piye to Mas? Melek jeng melek ya kaya ngidam lah aku. Sojo ngomong ngidam. Banyak netizen yang banyak teman-teman semua yang salah paham nanti ya. Pengen mangan iki kan hawane apa jenenge ikan sa terus keren tadi gorengan habis terus nih persiapannya ada mie juga. Jadi kalau masak mie jangan masak yang biasa-biasa aja kan ya, coba ditiru cara ini. Wih, mantep banget. Ini ceritanya mau bikin mie nyemek, tuh pentolnya juga. Diobrok saya, nah kalau mungkin kalau petani-petani tuh nanemnya jagung, cabe, dele, ya kayak gitu ya. Kalau obrok saya itu nanem tuh udah pentol ada. Tempe pun lo juga, orang-orang nandurnya tempe, saya dele, saya nandurnya langsung tempe. Iya, lah mau dele, aku langsung jadi tahu. Berat bandare. Ini kan, wih, bumbu-bumbunya masih disiap-siapkan ya. Tuh. Ini, yes. Ya rotok bersitik lah, gak rela gak bersitik kayak iya ngolong. Coba bisa nemen Mbak bilang enggak tuh ya enggak, maksudnya bersitik merem. Kalau menunya yang tadi di sana kan ya, cuman apa kayak menunya ya? Kayaknya belindrang kemarin ya, sayur terong kemarin. Tapi habis loh semua, yang enggak habis apa jenenge? Sayur bening aja kemarin tuh. Kok sing mangan? Saya kurang suka ya sayur bening. Mine iki mau tak cuci dulu. Kuwi piro wingi anune Dik Mine? Mine 3. Men ora kurang. Kurang-kurang. Kayake kok kurang to lek mek 3. Ya wis gak apa-apa lah engko masak neh. Kuwi tinggi lauk apa tinggi nganu? Mangan mitok. Sembarang mitok kena di lauk kan yo kan mah. Ya sembarang lah, lemnya cuma 3. Apa? Wah, persiapannya udah banyak banget ya. Itu sayuran saya nggak dimasukkan di kulkas ya. Banyak yang iya. Takutnya tuh kayak kemarin wortelku betul apa di kulkas kamu belonyo? Enggak. Cici orang jadi ya. Oh berarti wortelnya terah nasi. Sekarang ya mungkin. Sawi sekarang tuh agak mahal. Oh. Ya kayak sini gue. Tidak orang yang tak milih biasanya biasa. Itu biar diselesaikan dunia aja dulu kan ya. Kita lanjut lagi nanti. Dan ini dengarkan bumbu-bumbunya udah dipersiapkan ya tadi sama Yuni tuh. Kita gimana ya sitoy? Kok enggak gosok dan sambil. Lah piye iki? Sabar. Ini dengarkan bumbunya seambruk ya, seambruk. Banyak banget. Tuh. Ini agak pedas-pedas jadi saya agak tak niseh. Nah, petik gitu ya. Ini ada sawinya juga. Ih, mantap banget. Sini rodok ngisuri dik. Nah, ndek pentol rodok godok lho, Dik. Iki tak siram banyu panas kok. Men. Lah kok kan digodok karo bumbu kene podo ae. Mbedodok ora tapi kok. Mbedodok rodok suwi no, lek ngono godok ora diluk. Biasanya itu apa jenenge? Apa? Iso godi pentole. Oh, pentole iso godi. Lah kok ora mulak-mulak ngono kok. Ya apa tuh? Aku tuh mau
lombok wedangen iki. Lho. Malah iso kowe diangen kok. Piye ini lho? Baru aja ngirisi cabe itu kan. Minyak cuman sedikit ya, tuh. Cuman 3. Enak ekomi ra? Tambah ekomi. Enak sih tak separuh dinte. Ketot nipisan ae lho. Ekomi ne. Lah iya ketot nipisan ae. Timbangane ya mono kurang lho iki. Paling cuma sedikit. Ya gini kan ya namanya orang puasa itu kalau belum berbuka puasa koyok dua yo dio tak entek nek kabeh. Sanes buka. Ini jadi saya bagian kameramen sambil nyolok-nyolok kayak gini ya tuh. Baunya harum, kurang diluk buka maksudnya. Apane masih lama bukone. Duh, langsung tak gejas banyu ngono. Itu bumbu-bumbunya udah siap, tinggal godok minyak aja. Tapi tak godok dhisik ora wae, tak godok. Wis terserah lah manut sing anu aku. Manut sing masak aja. Ini saya juga tak ikut tata-tata, nanti kita lanjut berbuka. Mungkin iki pas mateng pas buka. Ya kurang luweh lah. Nanti kita lanjut berbuka puasa kan ya. Dan dikawan saatnya kita berbuka puasa ya, karena hari ini. Ini tadi udah maghrib ya. Jadi kata yang dengan apa Ibu? Katanya saya aku. Ya, Bu. Lu kue jangan. Jelas. Ini mie apa jenisnya? Mie nyemek. Mie nyemek tadi kan ya kayak gini ya, jadinya. Nih. Jadinya mau mantap kan ini. Mantap ya, panas hati ya. Karena baru aja matang. Bismillah, ini panas kabeh. Ini masih lumayan panas banget kan ya. Karena yang tadi itu magicomnya. Apa jenisnya? Nasinya nggak di tepot dulu, lupa ya. Malah waktu udah mau maghrib gak inget, lagi baru dilepas. Ini tadi sayur-sayurnya ya. Rancam sama perancangnya enggak gaya ya? Enggak. Karena saya pengen yang seger. Ini saya tak langsung imbuh ini aja ya. Kelamaan ini nanti. Terus ya, saya. Apa boleh kira? Imbuh. Ini rancangnya. Tuhan, boleh dinamakan. Oh, cuma kayak lombok. Enggak. Ada gorengan juga buat lauk. Ada pentolnya? Saya mau tahu. Terus ya, kok apa? Dengan ini ya. Wah, lagi aku juga nih akan pentolali bina aman. Tempe. Raka bagian pentolali lagi. Biki. Tempe apa tahu? Aku tempe ini. Tempe. Nah, ini. Aku cuma. Menu sederhana. Jelas. Lauk lauknya plus. Tuh menunya sederhana tapi berasa istimewa. Yo istimewa toh iki umpet pokok. Istimewa. Juga berdoa sih. Tak aku tak ambil. Lu sama nunggu ya? Oh alah. Ini grimis kan ya kondisinya. Jadi cocok di ogak-ogak pun ganjel. Jadi hawanya itu dingin. Mantap pokoknya. Dingin makan yang anget-anget. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Sambah nak mesti lek hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakau sentuh bika amadu walan tertu biromati kaya kamar rohimnya. Amin. Lanjut cus makan kawan-kawan ya. Ini minyak nggak tahu rasanya pedes pora. Cuman yang jelas nih panas semua. Karena minyak nanti kalau bikinnya nggak dadak, akhirnya blotong. Terus rasanya pun juga berbeda. Ya. Yeah. Enak. Cuman waya iki enggak ngira khusus mie tok waya ya. Orang sini maksudnya bukan orang mana-mana kan ya. Orang sini yang di sini kalau belum makan nasi meskipun udah makan mie tetap belum puas. Kudu agak mendayung. Besar ya? Terbuka kali mengilang. Bukan gapin mas.
Alah, Boleh ya. Ya mam, titik-titik. Engko luwe kok kemudian. Kowe tak nyek panas. Ini sudah panas semua. Mang kon jangan cepat wae ya. Oh, awal ya. Jadi. Saya juga lupa. Soalnya, Dedek iya, Pak. Oma, saya mau jasa enak, Ra? Menjas enggak, Nak? Tote, Nak. Kalau teh tahu sih. Saya itu malah agak lebih suka tempe menjas ya, sama tempe dile kalau gorengan tuh. Kan empuk, enak rasanya malah ya. Sama enggak saya, Wih? Lupanya? Enggak. Kok kerok? Aku nggak pakai krim ya. Nggak pakai krim lo, gimana aku? Ya nggak tahu kenapa ya, mungkin ya bawaan orang tuh beda-beda ya. Ada yang suka sayur bening terus, ada yang suka sayur santan terus. Kadang tuh ada suka yang sayur blenderang terus kadang masak sekarang makannya besok aja jadi blenderang. Pakai dipangan, kadang juga ada. Tahu. Tim kono sik ngaku tempe. Telat. Aja takan ngombe, Nak. Lemakan dobi. Ana. Didamu. Repotnya berbuka puasa pakai mie nyemek. Minyak panas, nasinya panas. Tapi kan enak, Rek. Apa anget ya jadinya anget. Ini tapi sama manis gua adem loh. Tapi kurang pas loh ya. Iya. Nah, kok ini gimana sama bentar lagi lebaran. Kurang 17 hari. Enggak, 17 hari toh? 13 hari gimana? 12. 13 toh? Nah, 12 itu. 12 itu ya? 13 besok. Alah, sudah dihitung ikin tulis. Iya, telah nambah ya. Lebaran tuh kalau dihitung terus, naiknya lama ya. Tapi enggak kau yang beli nok. Apa nih lebaran itu? Lebaran ya? Enggak. Apa dia? Puasa nih? Ora. Kayak cuci ujian ngarap-ngarap orang jago sulit jago tuh kayak gini lap 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 pun. Sejili kan jangan dipikir nih. Apa nih pikirnya PR? Tadi apa sih pikirnya? Banyak sekali pikiran saya. Mantep banget malah. Jadi enak kental ya. Pepi aja udah wakai bentar lagi, Mbak. Dari dulu kok ini Pepi laba. Enak sih. Dari kental gue lebih enak, Bu. Larang mana lo? Enggak. Oh ya, kawan-kawan ini mohon maaf, video nggak tak teruskan. Ya biar makannya biar lebih enak ya. Nanti kalau ngomong terus jadi kurang menikmati makan. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel sama Selonto Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Dan semoga besok puasanya tutup sampai maghrib. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.